Hai, selamat siang. Balik lagi dengan YouTube channel saya di MJM Official. Jangan lupa ya untuk like, subscribe. Yang bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Dan tekan tombol loncengnya agar channel ini makin berkembang dan saya pun akan selalu aktif untuk membuat video-video lagi untuk nge-review semua tentang keseruanan kesehariannya saat perform MJM Group ya. Oke, kali ini lagi pada istirahat nunggu season kedua, dan ini ada dalang di balik apa sih Rahwana Gugur. Ada Adodi dan teman-temannya. Oke, kita bincang-bincang santai dulu sama Adodi ya. Oke, halo, selamat siang. Siang. Belum kenalkan, namanya siapa? Nama saya kalau nama di sosmed itu Dika. Dika. Oh, cuma kalau lebih mempublikasikannya host junior, senior ya, host ya. MJM dikenalnya. Oke. Okay. Kalau nama asli Dodi, pakai iya tuh. Oke, siap. Oke, okay, Dodi ngikut di MJM itu dari tahun berapa ya? Ini perkiraan ya, soalnya saya juga lupa. Oh, saking lamanya mungkin ya. Iya, lupa betul. Jadi lupa. Ya lupa kali ya. Betul, tahun udah lama kali ya, ya. Prediksi aja ya, estimasi ya. Aja tahun 2016 lah. 2016 ya, berarti kurang lebih ada 10 atau 11-an ya. Ya, kurang lebih 10-11 tahun lah. Wah, lumayan lama ya, udah lumayan senior. Lumayan. Oke, berarti Adodi itu di MJM itu termasuknya MC apa sih namanya? MC yang pertama dari MJM apa emang pergantian dari MJM? Pergantian dari MJM. Kebetulan saya di posisi entah berapa ya, karena saya sendiri pun udah berapa kali mungkin ya. Iya, udah beberapa kali sebelum saya lah itu. Berdirinya MJM pun saya belum tahu. Sudah sempat dijelaskan tapi saya lupa awal berdirinya MJM tahun berapa. Berarti Adodi itu berikut jadi dalangnya si Rahwana Gugur ya, di cerita Rahwana Gugur. Oh, kan? Iya betul, sebetulnya sih apa ya, bukan dalang sih ya, karena sesuai juga dengan performnya, karena ini cuma burokan, jadi dalangnya juga kedalang-dalangan ya. Gitu ya. Ya hanya untuk apa sih namanya, menghibur doang sih. Menghibur doang pastinya ya, banyak rekayasa lah. Karena kan emang Adodi itu kan emang bukan asli dalang beneran. Betul. Karena kan alurnya juga kan di agak plesetin kan. Iya, banyak bukan, banget yang diplesetin. Bukan benar-benar asli alur itu si Rahwana Gugur tuh, benar-benar alur kulturnya Rahwana gitu. Betul, ceritanya betul. Rahwana itu bukan. Mungkin dari pembawaan karakter suaranya pun ya pasti berbeda lah. Iya. Bukan dalang asli ya. Benar. Berarti ya. Adodi itu dubbingnya itu banyak dong selain Rahwana. Ada berapa dubbing sih ya pas perform lagi Rahwana Gugur, kita Rahwana Gugur itu ada. Oh, maksudnya dubbing suaranya itu? Dubbing suaranya. Satu Rahwana, dua Hanoman, tiga Kalapendana. Wow. Empatnya Rama, lima Laksmana. Wow, ternyata banyak, lumayan banyak ya dubbingnya. Adodi di cerita tokohnya si Rahwana Gugur. Ya, lumayan lah, karena tokohnya ternyata juga ada lima ya. Ya, meskipun di pertengahan itu kan ada lucu-lucuan, juga ada gimmicknya ya, gitu ya. Bener ya. Itu biasanya di saya diselingi dulu sama ya, partner saya, sama MC senior saya gitu loh. Jadi ada istirahatnya, ada jedanya buat Adodi untuk apa sih, ngisi suara lagi ya biar ya, adem. Iya gitu kan. Karena kan dubbingnya Adodi kan banyak banget ya, nggak cuma satu. Betul. Doang itu kan ada Rahwana, Kamandaka, bener ya? Bukan Kamandaka, Kalapendana. Kalapendana, mohon maaf saya nggak terlalu memahami banget. Iya, iya, oke, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf ya, kalau saya salah-salah kata gitu kan. Maklum manusia kalau biasa. Bicara gitu kan. Ya kan kayak Hanoman gitu kan, terus tadi apa sih, yang pokoknya begitulah.
saya tidak terlalu memahami banget masalah seperti itu, tapi ya saya acungkan jempol. Kalau ada jempol 10 saya acungin jempol 10 karena terima kasih banyak ya. Aduh itu gimana ya, hebat loh ngituin di dubbing sekaligus 5 karakter itu, dan suaranya itu kan pasti berbeda-beda dong, karakternya kan berbeda-beda dong, karena si Rahwana mungkin suaranya seperti A. Betul. Dan si Kala Pendana itu suaranya seperti Z, ya, ya kan? Itu kan harus beda-beda gitu kan. Dan itu aku ancungin banget saat perform cerita Rahwana gugur. Itu saya sangat-sangat kagum banget karena emang hebat lah suaranya Adodi itu. Ya. Suaranya bisa ngeliputin semua karakter di situ gitu kan. Ya alhamdulillah ya, udah beberapa tahun ini saya di MJM, pujian dan kritikan juga ada. Ya pasti. Walaupun sebetulnya saya lebih menyukai kritikan ya teman-teman, karena kritikan itu jiwanya bagi saya itu membangun. Bahkan kalau pujian selalu menerpa saya, itu yang dikhawatirkan untuk saya itu merasa berbangga diri, lalu saya nggak ada potensi lagi ke depannya. Tidak ada. Jadi yang ada besar kepala ya. Betul, yang dikhawatirkan seperti itu. Tidak ada introspeksi diri tentang oh kita apa sih kekurangannya gitu. Betul, kan. Betul. Maka dari itu kalau misalkan hebatnya ternyata Adodi itu nggak orangnya nggak gimana sih, nggak hanya puas dalam satu titik itu doang, puas di zona nyamannya itu doang gitu. Jadi Adodi itu terus menggola gitu kan. Apa sih yang kira-kiranya kurang? Apa sih yang kira-kiranya nggak maksimal atau gimana lah bahasanya gitu kan. Nah makanya Adodi itu selalu merendah kan, maksudnya selalu gimana sih, selalu ya belajar dan belajar lah, terus belajar karena gitu kan. Manusia itu prinsip saya itu harus belajar dan belajar karena tidak luput dari kesalahan. Saya yakin gitu. Semuanya nggak ada yang pintar dan nggak ada yang sempurna. Benar, ya. Betul. Maka dari itu saya mohon kritikannya untuk para teman-teman semuanya yang sudah hadir nyimak video ini. Ditunggu sekali ya komentarnya. Oke, komentar. Terutama kritikan. Yep. Untuk membangun kritik yang baik-baik, jangan ya bagus lah ya, intinya sih yang kira-kiranya mensupport kita untuk menambah potensi kita lah. Betul. Gitu kan. Boleh lah mengkritik asal positif gitu loh, dan untuk membangun. Betul. Kita. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, like, share-nya comment, sebanyak share, mungkin. Ya. Oke, yang belum subscribe. Ya, terima kasih juga buat para apa sih sahabat-sahabat saya dari SAG ya. Juga MJM Loper semuanya, Cahaya Wajah Kuning, entah itu Anisti dan yang lainnya. Terima kasih banyak untuk support kami, kru dari Mekar Jaya Muda atau MJM The Best Number One Satu Hati. Oke, makasih ya udah apa sih berbincang-bincang santai dengan saya berikutku apa sih, dan kasih sedikit cerita sih ya, sedikit cerita berbagi cerita antara Adodi pertama kali ngikut di MJM dan sampai menceritakan dubbing-dubbingnya dan apa sih di balik layarnya si cerita Rahwana gugur gitu kan. Boleh nggak sih kalau nanti pas cerita Rahwana gugur dan saat performnya Rahwana gugur, saya mau meliput Adodi saat pas ngedubbing ya, pas perform. Senang hati, silakan. Oke, terima kasih ya. Oke, jangan di skip ya video ini, tetap stay tune di video ini. Pokoknya jangan sampai di skip, jangan dilewatin setiap detiknya video ini, karena ini keseruan kita loh buat tahu gimana sih dibalik teman-teman yang belum ya, tahu ya. Nah, dibalik layarnya Rahwana gugur gitu loh, ada loh seorang dalang yang dubbingnya itu hebat luar biasa banget itu, ada seorang dalang-dalangan maaf ya, bukan dalang. Ya benar lah seperti ya, itu lah. Karena kan di luar sana kan ada dalang yang benar-benar asli dalang. Takutnya betul. Kan dikomplain atau kok ini salah loh gitu-gitu belum. Oh ya. Kan jadi kan si Adode kan lebih menyadar diri gitu betul. Kan. Karena bukan asli dalang, karena mohon maaf boleh saya tambahkan? Oh, silakan, Nak. Jadi begini, mumpung saya sekalian juga di apa namanya semacam digali informasinya ya, untuk mewawancarai. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada semua tokoh pedalangan Indonesia, entah itu
Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Bila mana kinerja saya ini memang kalau menyontek sih jujur saya menyontek, cuma barangkali banyak rekayasa yang benar-benar tidak sesuai, menyimpang sekali gitu, mohon maaf sekali. Itu permohonan maaf dari saya ya. Sama untuk mohon maaf sekali. Oke, terima kasih ya atas semuanya lah yang udah ceritain semua di channel saya di MJM Official. Terima kasih, dan terima kasih juga udah mengizinkan saya untuk meliputi aktivitasnya AA pada saat perform Kahwana Gugur gitu kan. Oke. Terima kasih nanti ya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Kita lanjut ke Kahwana Gugur. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Betul. Jangan lupa like dan subscribe. MJM Official. MJM Official. Karena semua ini akan resminya khusus ada di sini. Jom. Dadah. Mendra Wilos Astra Timur Tanjan Singawak Singgi Kanda Perumat Darat Purwo Harto Sempun Wimitan Harto Sempun Keraton Keraton Ningkang Diagung Cicara Cerita Kota Wenten Malik Minyak Bisa Selamat Tinggal Gerang Karbon Alaikat Dirji Ingkang Danos Tanetra Tujuan Ratu Tuan Orang Isa Miji Wina Bibisik Prabura Kuwana Sedang semor Wata kuat kos Raja Sakti Mandra guna kagungan Ajin panca selah Lantawa roti. Tapi ia kasuhurna Prabulah wadah desa bukan Raja Biadal Raja Tega Raja Murda Mengapa ternyata Padahal Prabulah wadah desa bukan Tidak gendingan ibu Menang Ha 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 ha
Kedeng naik kau nu jadi kahayang kaulah bakal kalaksanakeun ngawin di Dewi Sinta ku sabab ayeuna Dewi Sinta geus aya tina pangawasan ka kaula. Tapi selain ti eta dina danget ayeuna ye kaula keur manggih hiji ka susah hiji ka bingung anu taya sunana. Dugi ka desa Karangwareng sanajan dipulut atanapi dipercanten ku Mama Sahat Mama Hendra nya sakula wargi ku
kitu na oge upami urang sarerea nuju panas tiris nuju daun cenah bayung yang kaya cekurang dieu mah urang teh moal bisa hadir meureunna tah di dieu letakna nikmat sehat wal afiat anu sepatutnya kita syukuri sudah sepatutnya kita mengucapkan alhamdulillah lain lintu sia goblok kabeh-kabeh tu insya Allah alhamdulillah tapi alhamdulillah tu heeh si eta lain dewe si babal eta mah si babal heeh lain-lain urang lain erang tah ku kituna dina urang kaayaan fisik sehat wal afiat mah mudah-mudahan urang sarerea minta dijauhkeun tina sagala rupi mara bahaya tina sagala cilaka doraka oge balaina eukeur mah usum ayeuna teh naon cenah eta sorongna ye eta disebut kopek 18 lain kopek ya covid deuleuh geus aya-aya wae nya corongna ongko terus makaroni da omikron maksud dewek maning urang angguran jaga kesehatan baik-baiknya baruna kuain urang sehat mah mugi-mugi tiasa nampanan ejogta deuleuh ku ayana cenah eta dulur urang nu kamari urang sasarengan nincak ka kali gawe ayeuna nyepetkeun halaladir saking kumaha na eta teh ujang saking ku hayang urang ngajalin silaturahim da anu saena mah teu ukur jeung urang kali gawe ieu oge sareng Bapak Hendra sareng warga Karangwareng atana pipelender sadayana pamugi mah tiasa ngajalin sila lain sila kahiji lain sila kadua goblok tapi silaturahim ari sia kabina-bina teh goblok teh goblok pisan tah kitu ti sim dewek pamugi Mama Hendra mah percanten ngahadirkeun MJM teh geus pasti umrat-umrot geus pasti nyawer eta nu aranna ka artis berjuta bintang MJM da biasana mah biasana ieu mah nya di batur mah sok poho kadalang tapi ari Mama Hendra mah percaya ke oge datang ngaproban deuleu sia ya. Yo judulna www.ngarep.com dah sia lamun kasinggung bae atuh syukur da manusia teu kasinggung abdi-abdi teh sia teh tah lain sakitu teu dewek mah budak alah dunung ngada bisi lelaeun ya sampurasun paduka rapes sapati kaula geura dipayu kajabi di sebab pengabak dos nyatana disanggakeun teh atuh urang teh kedah kumaha paduka gusti kusa ayeuna teh urang teh geuleuh kalah ka tutupuran kalah ka ancur-ancuran nyatana urang teh geuningan tina aku ayeuna teh gugur di medan tempur perlayan di medan perang contohna ti awit warai Dewi Sarpakinaka dugi ka sepuh pati Prahasta oge kumakarna kajeng mulyana ari ceuk kaula mah sarebu hapunten satu acana langkung saena mah geurep pasrahkeun eta Dewi Sinta ka Sri Rama nu kagungan palar siap kaula ka kaula rawana da samuka moal mundur mual grafikkeun berjuangkeun kakah yang kaula wala dulur eta dulur teh dulur dewek paduka gusti mani amek ka dewek dengan mani jeung sarariun dewek mah urang Jawa teh mah wedi cenah alah paduka atuh kukituna umpami paduka paduka keukeuh peuteukeuh kana eta kahoyong mangga urang pedap disane sewaktos pra 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 Mimi Eno Hasana sakula wargi anu parantos ngarengkeun sasangga teu hilap kangge mantan majikan kula wargi na Mama Aris mun kali gawe angger saangger angger kana boralna hehehe atur luhur mamugi digentos milik rejekina amin ya robbal alamin wala paduka as apa teh kaula kakalapan dada satu acana urang ngayakeun peperangan
Pasanggerahan pakai mahana batara nama sapara kanca langkung saya nama urang sok tedunan gelak ieu hiji papancen ti saha ti mamah aja dengan paduka ti mamah Hendra oge mimi eno hasana sakulawargi di piwarang meceng galu beri sagala karaman lamun kitu hade ayeuna kana urang laksanakeun papancen eta mangga paduka pra 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 pra, pra. Assalamualaikum Mama Hendra, Mimi Eno Hasana, sakula wargi ya kaulah pada dari segala karaman anu wujud pantau ketika galukeun ieu patah minaka kalau rek bejeung sagala karaman khususna wae di kulawargina Mama Hendra Mimi Eno sakulawargi atuh pamugi saparantos sagala karaman di anugerah pijen ku kaula kangge kulawargina Mama Hendra sakulawargi sing kenging barokah di Gusti Kayang Agung teu hilap jeung kangge murakali sunan Cip Andra Suratama saparan selasan kesinya temurang kali anu soleh anu tiasa mabaktos kai purabana tapi dia rupan alami manura mangga edangan ucap paripau sabu bahasa si kentar kalawan kajir hari kentar kentar kagawan ingangin hari kentir kentir kagawan ibayu ingat kesukaran dengan keselamatan orang sadaya utamina kage Mama Hendra Mimi Eno sakulawargi hiji dua tina singlar singlar mabul mabul sila temukan injak ya saya kairupan kairupan kage orang sadaya 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 bangdus lampai pun ibarat ganda ler benda kacarios di Gunung Suela ditutukan Gunung Suela ngajajar kemah-kemah anu sayatana pasanggerahan atanapi pakemahan batara nama saparan kaca margi uingina parantos gempungan anu disuarakeun teh ngeunaan dina dinten ieu bakal aya serangan dina galak Arengganisja nu dipimpin ku Rahmanat kasamuka Katut Palatamtawan kitu kaayaanana terpeda di kapan urang teh sempat tukuran nomor WhatsApp oge goblok sia geus suling bari abdi-abdi nomor wancatur sia imbah duluan sia sia bola da sabu karek di poce di jangkalak ku kaula di pepepe wales atuh guys apal eta guyes gaes jaman kiwari mah kapan nyarebutak kitu budak ora teh sia Bola macam mana? Bola macam mana? Alah, ayah ogi didinya Mas Rahul tak siram ajang silak semana Bikin dipunci ku dewek Bikin mas kawin berhubungan dewek Kelawin Dewi Sinta Bola lancar sih Tupati juaraga Bola bakal merangan Segala kakara murkan rahwanat
sabuk wala nasihat wani gitu kadewek orang wani training apa kulana kulana ayo orang anu matung garansia maju tau disi ikan kau ramai prepuna sirah wanan dasabu kekalaanan Hanuman sirah wanan dasabu kekar ku kau lalu kudu walau kukunan bala-bala manuka rahku wanan as bangsa serirama iya kekau lah rahu wanan dasabu kemal menurut rapi kemerjuangkan kahayang kekau lah Tadi berapa? Tos kumawani nyulik pun bojo uwayah kaulah nukudu nupas segala kejahatan segala akara murka nulijirku anjir ayuna rasakan rasakan kaulah bakal ngalupukun anjir maju bangsa ayuna wayar bersamat kani yaya silai rahwat bodhan ketan kalian di mana ia kaulah ayah ampun ger kaulah dulu Semoga ngamukahan aji pancasore juga ramah rontek atuh jagelek irah merendah semoga hundang rejak jak siap ya rapi hari ini Allah
சரித்திர